Ini kita lagi ada di Arab Street dan sekarang kita mau makan siang. Rencananya kita mau makan siang di Tipo Pasta Bar. So, let's check it out, guys. Jadi restorannya itu ada di daerah, masih di daerah Arab Street. Nah, kita lagi jalan ke sana. Panas, lagi panas sekali. Nah, di sini tempatnya dekat sama Baker's Boy, Bun. Disediakan pilihan untuk rasanya ya. Iya. Ada fusilli, ini semuanya kayaknya ada rasanya nih, ada flavornya. Jadi kalau fusilli ini ada garlic sama dill. Iya. Bawang putih ya. Betul. Sudah gitu yang ini namanya apa? Enggak tahu bacanya apa sih, Mafaldi. Iya. Enggak tahu salah apa betul bacanya ya. Pokoknya begitulah ya. Terus ini rasanya ini sriracha itu sambal ya, saus gitu ya. Yang ini campanelle pepper sama lime. Gitu. Jadi sekarang kita mau order. Jadi rencananya kita mau order, cuma ini kita biasa ya, maksudnya. Jadi kita mau kenalin dua ini ya. Iya. Antara dua ini. Iya. Terus sudah gitu kata Jesse biasanya ini beda-beda. Iya. Pastanya ya, ini homemade semua pastanya. Iya, betul. Jadi kali ini yang ada. Iya. Dan di sini juga bisa build your own pasta. Betul. Nah, bisa kita order sendiri mau. Iya, mau ada tambahan apalah, topping ya, terserah. Bisa milih sendiri. Betul sekali. Sekarang kita mau order dulu, nanti kita kasih tahu lagi makanan apa yang kita order. Ah, buratanya udah datang, guys. Jadi buratanya di serve sama roti garing atau croutons. Iya, terus ada kiwi juga tuh, potongan ya, kiwi. Terus ditaburin sama nuts sebenarnya. Kacang almond ya. Jadi kita mau makan dulu nih, cobain. Oke deh, yuk. Jadi dingin ya. Ya, Jesse first time cobain burrata. Cuman waktu itu kita cobain yang anget ya, Bun ya? Beda. Panas ya? Beda ya? Ini pasti dingin ya? Oh, oke. Okay. Nah, pastanya aku udah datang. Aku pesan Alfredo, chicken Alfredo. Dan yang tadi apa? Pastanya campanelle. Campanelle. Betul. Nah, kalau Kakak Jesse itu pesan apa, Jesse? Aglio olio. Aglio olio with tiger prawn ya, pakai udang. Tadi pastanya apa, Kak? What kind of pasta is that again? Malvade something like that, kalau nggak salah ya. Lupa. Nah, ini orderan aku. Tadi apa, carbonara ya? Smoked duck. Pakai smoked duck. Terus pastanya sama Mama Jesse. Lupa lagi namanya. Nah, Kakak Jesse sekarang lagi mamam. Enak, Kak. It's nice. Dia mah selalu aglio olio. Iya. Dia mah orderannya itu-itu aja. Apa tadi, apa? Carbonara ya? Iya. Kayaknya itunya enak ya, Bun? Pastanya ya? Jadi kayak masih chewy gitu ya? Iya. Rasanya begitu kan, masih enggak lembut banget. Setengah matang.
Ah, itu Pak, bedaknya ya. Enak. Good choice. Berantai. Enak juga sih. Tapi versinya beda ya. Sama yang dulu kita pernah cobain. Iya. Nah, pesan upgrade. Dan upgrade. Isinya ada mushroom. Kan tadi apa namanya? Campanelle, kalau nggak salah. Enak. Jadi pastanya enak. Enak, Bun. Enak. Ada telur sama dong ya? Iya. Jadi lebih creamy. Carbonara kan. Enak. Tapi kayaknya harus pastinya bikin ini deh. Jadi lebih, iya, lebih matchy gitu ya. Iya, lebih berasa di mulut. Tapi sebenarnya nggak rasa pedes sih. Maksudnya nggak ada ini. Jadi cuma warna aja sebenarnya. Iya. Jadi jangan takut pedesan. Minuman yang segar, ayah strawberry. Bunda peach vanilla, ayah strawberry sama Jesse. Soda ya. Ya. Segar. Mau cobain nggak? Ayamnya potongannya gede ya. Enak, asin. Kalau sendiri, ayam suka asin. Tasty ya, tasty. Ini juga baru pertama kali nambahin burrata dingin. Tapi aku sebentar sih prefer ya panas. Nyobain punya cibutan. Tadi kita udah selesai makan siangnya di Tipo. Kalau makanannya enak, ya, ya tasty. Terutama Bunda pastanya. Carbonaranya. Ya, pastanya Bunda enak. Tapi aglio juga enak kok, Jesse. Orderannya iya. Jesse. Mungkin next time mau cobain yang pestonya. Gitu. Jadi kita mau undur diri dulu. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Sekali lagi terima kasih banyak yang udah support kita. Yang belum support kita selama ini. Jangan lupa subscribe. Like and comment below. So, bye-bye. Ciao. What?